Selamat berjumpa mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa program S1 PGSD. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik anak luar biasa. Yang secara umum lebih dalam kita akan bahas tentang karakteristik anak tunagrahita dan anak autisme serta pelayanan pendidikannya. Seorang anak dapat dikategorikan sebagai anak berbakat apabila memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Memiliki kemampuan kecerdasan jauh di atas rata-rata anak normal, memiliki kreativitas yang tinggi, memiliki tanggung jawab yang tinggi. Latihan hari ini sudah cukup bagus. Besok kita akan latihan lagi. Tanpa perhormatan umum, bubar barisan jalan. 1, 2, 3, go! Karakteristik anak yang termasuk kategori anak tunanetra yaitu mempunyai sifat ketergantungan kepada orang lain, sikap badannya atau tubuhnya yang kaku atau kurang ajak, sering melakukan perilaku stereotip, misalnya menggosok-gosok mata dan menepuk-nepuk tangan. Apakah semua orang yang ikut berpuasa? Semua orang? Berikut adalah karakteristik anak tunarungu. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, biasanya memakai isyarat. Lebih sensitif, motoriknya kurang terkendali atau kurang terkontrol. Karakteristik anak tunagrahita yang dapat terlihat jelas adalah memiliki kemampuan di bawah normal secara akademik, sosial atau emosional, fisik ataupun kesehatan. Mempunyai sifat ketergantungan yang besar terhadap orang lain. Nah, anak-anak, kalian sudah terima rapor bukan? Sudah. Ya. Bagaimana nilainya? Bagus tidak? Bagus. Bagus, ya hebat. Ya, Rima? Bagus, Bu. Nilai matematika saya 8. Bagus. Bagaimana denganmu, Tony? Tony? Panggil tuh. Saya, Bu. Aha. Tolong, Bu. Apa dengan matematika, Bu? Banyak merah, Bu. Nah, di kelas 2, CAU 2 ini, kalian harus meningkatkan prestasimu ya. Coba sekarang kalian buka buku latihan matematikanya. Kalian kerjakan soal yang ada di papan tulis. Nanti kalau sudah selesai, kalian maju ke depan satu persatu. Yang bisa mengerjakan dan nilainya bagus, Ibu beri hadiah nanti. Kerjakan di buku tulis. Tanggal 6. Oh, tanggal 7, bulan 10 ya. Thank you.
Bagaimana denganmu, Tony? Kamu tidak bisa? Ya sudah, tunggu sebentar ya. 15, ini 12. Coba hitung. 20. Coba diingat-ingat. Tadi 15 sama 20 itu ada berapa? 27. Nah, supaya lebih konsentrasi, sekarang suruh pindah aja depan ya. Pemirsa, Tony adalah salah satu contoh anak tunagrahita yang memiliki karakteristik khusus seperti mudah bosan, mudah mengantuk, suka menghapus-hapus tulisan, pelupa, serta memiliki rentang konsentrasi yang sangat pendek. Ciri lain dari anak tunagrahita adalah berbadan besar yang tidak normal seperti anak seumuran dia. Untuk menyikapi hal itu, guru memindahkan tempat duduk Tony ke depan agar Tony lebih konsentrasi dan guru pun lebih mudah dalam memberikan pelayanannya. Guru menggunakan alat-alat konkret seperti pensil untuk memudahkan dalam pemahamannya. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pengantar pendidikan luar biasa, di mana pada saat ini kita akan membahas lebih dalam tentang karakteristik dan pelayanan pendidikan anak berkesulitan belajar, khususnya bagi anak autis. Fenomena autis masih relatif baru bagi masyarakat kita. Sayangnya informasi yang tersebar di masyarakat
masih sangat sedikit. Sedangkan diperkirakan penderita autisme sudah sangat banyak. Pada program kali ini diharapkan agar Anda sebagai guru dapat mengenali dan membantu siswa yang mungkin memiliki kelainan seperti yang Anda lihat. Ayo Ido, kita masuk kelas yuk. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kalian semua sehat? Sehat. Ya, hari ini masuk semua ya? Ya, setelah kemarin kalian mendapat liburan. Nah, bagaimana liburannya? Asik. Iya, Rizky? Saya diajak berkebun oleh nenek. Saya ke rumah kakek, Bu. Ya. Saya pergi ke pantai, Bu. Ya. Ido, bagaimana liburanmu? Ido, bagaimana liburanmu? Ido di rumah saja, Bu. Iya, baiklah. Sepertinya kalian punya pengalaman yang menarik ya selama liburan kemarin. Bagaimana kalau hari ini kalian membuat karangan, ya? Boleh dalam bentuk cerita pendek ataupun puisi, ya? Bebas, boleh pilih dalam bentuk cerita pendek ataupun puisi. Ada yang? Kenapa Riza? Isinya tentang apa, Bu? Isinya tentang liburan kalian, ya. Nanti sudah selesai, kalian satu persatu, ya, bacakan di depan kelas supaya teman kalian yang lain juga tahu pengalaman apa yang kalian dapat. Oh, begitu. Sekarang kalian boleh mulai menulis pengalaman kalian, ya. Buka.
Ido juga perhatiin ke depan dulu ya. Satu lagi. Apa bedanya? Ya. Ido. Ido tahu bedanya? Seperti ini. Ya. Coba sekarang kalian perbaiki dulu tulisan yang salah, ya. Bagaimana, sudah selesai? Saya sudah, Bu. Sudah, yang lain? Sedikit lagi, Bu. Saya sudah selesai dari tadi, Bu. Ido, kamu sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Nanti kamu bacakan di depan ya, supaya teman-teman yang lain dapat mendengar ceritamu. Nah, sekarang siapa yang akan membacakan hasil karyanya di depan kelas? Saya, Bu. Rimba, silakan maju. Anak-anak perhatikan ya, Rimba mau baca hasil karyanya. Berkemah di halaman rumah. Liburan kali ini adalah liburan yang paling menyenangkan. Pokoknya asik deh, malam jualan kebintang. Terima kasih. Ido udah selesai, bisa membacakan karyanya ke depan, biar temennya juga tahu pengalamannya Ido ya. Yuk. Buku, kau membuka cakrawala imajinasi, mengenalkanku dunia penuh fenomena, namun samudra apa? Ya, bagus sekali. Ya, pintar. Siapa lagi yang ingin membacakan karyanya? Boleh, Risma. Yuk, ke depan. Semuanya, Bu Guru yakin ya, semua hasil karyanya bagus-bagus ya. Nanti dikumpulkan ya, kita akan pilih untuk ditempel di majalah dinding sekolah kita ya. Sekarang waktunya istirahat, kalian boleh istirahat. Hanya Bu Guru beri tugas ya, kalian buat satu lagi karangan yang serupa seperti tadi, boleh puisi, boleh juga cerita pendek ya, tapi temanya bebas ya, temanya bebas, dan minggu depan dikumpulkan ya. Bisa? Ya, sekarang kalian boleh istirahat. Demikian
demikianlah saudara mahasiswa, Anda telah menyaksikan salah satu karakter anak luar biasa yang termasuk penderita autis. Ido adalah anak autis visual yang sudah diterapi sejak usia 3 tahun. Autisme bukan kondisi yang membanggakan. Justru sebaliknya, anak autis terkesan pendiam, menyendiri, serta tidak acuh. Ciri umum dari anak autis adalah memiliki dunia sendiri, menyendiri, tidak melakukan kontak mata secara langsung, serta melakukan gerakan yang berulang-ulang hingga berjam-jam. Untuk menarik anak autis dari dunianya, diperlukan kesabaran. Oleh karena itu, guru harus memiliki kesabaran yang tinggi dan berupaya mendorong serta memotivasi kemajuan mereka.